Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini tahun 2022 saya bersama dengan Pak Ju yaitu mengantar untuk majelis perkawinan beliau yang insyaallah di siang hari ini dilaksanakan di Kertih 2. Mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis perkawinan nanti yaitu Pak Ju serta istri tentunya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hari-harinya dinaungi dengan rasa kasih dan sayang. Tidak ada ketenangan, ketentraman di dalam keluarga, di dalam diri kita kecuali yaitu didasari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ketenteraman, ketenangan di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan dengan didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Ju dan istri yaitu diberikan panjang umur, sehat lahir dan batin, lapang rezeki, senantiasa mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, cepat diberikan yaitu putra-putri yang soleh dan saleha. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz yang telah membimbing kami.